Komoditi bawang merah dan bawang putih di pasar saat ini mengalami lonjakan harga. Intensitas hujan menjadi pemicu naiknya harga bawang di pasar kalangan Talang Babat, Tanjung Jabung Timur. Harga bawang merah Jawa mencapai hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan jenis bawang merah Thailand terjadi lonjakan harga mencapai hingga Rp44.000 per kilogram. Tingginya harga jual bawang ini dikeluhkan pedagang dan juga masyarakat. Kenaikan harga ini telah terjadi 4 hari belakangan. Menurut pedagang, naiknya harga bawang disebabkan terbatasnya pasokan bawang yang masuk ke Jambi. Hal ini berimplikasi dengan meroketnya harga jual bawang di pasaran. Sebelumnya harga bawang merah hanya berkisar Rp28.000 per kilogram. 60. Kalau bawang putih? Bawang putih 45. Kalau bawang merah Thailand? Bawang merah Thailand 44. Sebelumnya berapa Tante? Sebelumnya ini normalnya kayak minggu kemarin kan, Sabtu kemarin ini masih 28 kan bilang. Berarti berapa kenaikannya? Berarti kenaikannya sekitar 50%. Agus Rasau, Jambi TV.